Kembali jumpa lagi dengan saya dari channel Sangat Kiri. Di video kali ini kita ada paket smartphone lagi. Paket smartphone murah meriah dari Strawberry. Oke, kita langsung aja buka. Seperti apakah bentuk smartphone Strawberry-nya, HP Strawberry-nya. Oke, ada nota penjualan, pembelian, penjualan atau pembelian ya. Oke, seperti ini ya. Strawberry 4G Android 10, mudah-mudahan beneran ya. Tuh, ada wardrobe display-nya. Kotaknya seperti ini, SX Max. Ya, 2 GB 16. Di sini ada Strawberry-nya, terus di sini stiker IMEI. Strawberry lagi warna emas di belakang. Spesifikasinya Android 10, kok lambat sekali fokusnya nih. Fokus dong. 2 GB 16 GB 4G. Oke, kita langsung aja buka ya. Biar cepat. Cereng. Ini dia smartphone-nya pertama. Taruh aja dulu, kita lihat isinya. Di dalamnya dapat apa lagi? Susah bukanya ya. Kok susah dikeluarin? Oh, kayak gini ya. Ada showcase. Lumayan. Daripada nggak dapat, susah nanti belinya. Ada kabel data, kabel charger. Masih micro USB. Terus ada kepala charger alias batoknya, berapa volt kah? 5 volt 1 ampere kecil. Dan juga dapat baterainya. Oh, berarti baterainya bisa dilepas nih. Baterai lepas, kirain baterai tanam Strawberry. Berapa ampere kah? Capacity 3300 mAh. Oke. Okay. Kartu garansi dan buku panduan. Oke, kita rapikan aja dulu ya. Dirapikan dulu, kita taruh dulu. Dan kita langsung aja ke smartphone-nya. Shred. Oke. Udah kelihatan bezelnya. Lumayan tebal. Tapi desainnya oke juga nih. Lupa tadi ngambil baterainya ya. Ntar biar nanti di sini sekalian. Lumayan, plastik polikarbonat, kita lepas aja ini dulu. Ini anti goresnya. Oh, udah. Anti goresnya udah terpasang. Udah dapat anti gores juga. Lupa baterainya masih di luar, pantesan ringan. Di sini ada tempat membukanya. Kita lihat ya. Nih. SIM berapa ini? SIM 1 sama di atasnya micro SD dan ini SIM 2. Pemindai sidik jari, mudah-mudahan ini asli ya. Dual kameranya gimana tadi nih kotaknya. Ya, begitu kelihatan nanti dicek aja. Kita langsung pasang baterainya gimana nih, seperti ini ya. Oh ya, benar, di jari kamera LED flash. Tutup dulu, kita langsung aja cek ini udah ya. Di atas ada lubang jack audio 3,5 mm, di bawah ada lubang charger, lubang mic dan lubang speaker. Kita langsung aja nyalain, mudah-mudahan masih terisi baterainya. Brut, udah getar. Oke, saya bakalan setting-setting ini dulu. Tunggu saya kembali. Oke, balik lagi dengan saya. Ini HP-nya udah nyala. Seperti ini penampilannya yo. Kayak Google stock, stock Android. Nggak ada bloatware-nya. Keluarga Google semua. Kita cek di pengaturan aja dulu.
kelihatan ya, terlalu terang ya. Gimana ini? Oh, sudah segitu kayaknya cukup nih. Pengaturan tentang ponsel, nama perangkat SX, nama perangkatnya kurang. Mbak diterangin lagi dikit ya. IMEI Android 10 kita cek ya, kita coba dulu tingkat keamanan 5 Juni 2020. Bisa nggak digeser-geser? Lumayan untuk RAM 2 GB, lumayan kenceng. Nanti terus apalagi ya, kita coba sidik jarinya dulu ya. Sidik jari kita cek, sidik jari kita pakai pin aja biar cepat ya, biar cepat. Berikutnya kita coba dulu, kita daftarin yang telunjuk kanan aja dulu, nanti dicoba pakai kiri. Takutnya kan yang didaftarin telunjuk kanan, di kiri bisa gawat dah. Duh kok susah nih. Halo, udah selesai dikunci, kita cek terbuka, cek keter, terbuka. Ada delay juga sih, tapi lumayan akurat ya. Kita cek, cuma agak delay. Kita coba pakai yang kiri, nggak bisa terbuka, cuma geter-geter aja. Berarti beneran ini sidik jarinya. Lumayan nih, langsung terbuka. Kunci lagi, cuma ada sedikit delay ya. Lecek. Oke, kita langsung aja cek kameranya ya. Kita coba kameranya pakai apa ya, pakai kotaknya aja dulu. Buka kamera, mana ini kameranya? Kamera mana pengaturannya nih? Ini apa? Enggak ada. Ini apa nih? Mode normal, pengaturan mode adegan mati, timer otomatis mati, ukuran gambar 13 megapiksel, kesimbangan putih otomatis ya, biarin aja lah otomatis. Lalu untuk videonya kita cek pengaturan dengan mati, kesimbangan kualitas video sampai berapakah? Cuma sampai HD doang. Gambar kita langsung aja jepret, otomatis twin, main cepat juga ya shutter speednya. Ya lumayan lah untuk harga segini, kayak kurang fokus. Ya jangan berharap banyak ya, harga segini kita fokusin di sini aja dulu, di tulisan strawberry-nya. Kalau difokusin di sini bisa nggak? Oh bisa, buka dong nih. Oh baru lumayan lah. Kira-kira dicoba tes game apa enggak nih ya. RAM 2 GB. Oke, sekian dulu dari saya, nanti bakalan saya sertakan beberapa contoh hasil foto dan video dari strawberry SX Max Waterdrop 2 GB 16 GB. Buat teman-teman yang belum subscribe dulu channel Sangat Kiri. Terima kasih. Cek one, cek video sama cek audionya ya, jangan berharap banyak ya, sama videonya, namanya juga murah meriah. HP
apinya murah meriah buat harian aja. Cuma buat sosmedan, WA sama Facebook lumayan. Lalu untuk game tadi udah coba Mobile Legend. Lancar sih, cuma touch screen-nya cuma support dua sentuhan, jadi kurang enak jadinya pada waktu war. Supportnya pada waktu war di Mobile Legend dulu, sentuhan tangan kita kan jadi banyak, main cepat, main ulti itulah, jadi susah. Oke, terima kasih.